Hari Anak Nasional 23 Juli 2023 diharapkan bisa dijadikan pemerintah dan sekolah serta orang tua untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya media sosial. Karena internet saat ini sudah bukan lagi dunia maya tetapi dunia nyata yang jika tidak diwaspadai akan menghancurkan masa depan anak. Pengaruh media sosial ini agar bisa diperhatikan. Baik. Harapan ini disampaikan Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Mahesa Sorong James Nixon Senewe SE menanggapi tema Hari Anak Nasional 2023, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ditemui selesai membuka pertandingan olahraga dan seni dalam rangka HUT Kerukunan ke-56 di Gereja Tiberias Jalan Arteri Sabtu sore, mengatakan pemerintah dan sekolah serta orang tua harus berperan menyelamatkan anak-anak dari bahaya media sosial agar anak-anak bisa selamat dari pengaruh konten negatif yang akan menghancurkan masa depan anak. Sebagai orang tua, kita harus lebih jeli sehingga jangan sampai kita membiarkan anak-anak menonton atau mengakses konten-konten, mengakses konten-konten yang tidak mendidik. Jadi itu adalah PR buat orang tua di rumah. Nah, sekolah? Dan yang kedua, dalam pendidikan, yaitu terutama sekolah, itu lebih ada baiknya kalau mengontrol juga untuk penggunaan handphone. Sehingga anak-anak lebih fokus untuk belajar dan bukan fokus untuk menonton atau melihat atau bermain konten-konten yang tidak mendidik. Dan itu pengawasan dari guru itu sangat penting. Dan yang ketiga untuk pemerintah itu kalau boleh membatasi, membiarkan bahwa semua konten masuk di dalam handphone sehingga kita orang tua tidak bisa kontrol apabila anak itu berada di luar. Okay. Dan ini adalah tugas pemerintah dan kami berharap pemerintah bisa dapat memberikan solusi. Kalau ini tidak diantisipasi, kasihan anak-anak kita atau generasi kita, generasi penerus kita. Karena apa? Karena mereka sudah disajikan konten-konten yang merusak akan moral. Sudah banyak korban anak pengguna media sosial dari konten-konten negatif sehingga momen Hari Anak Nasional 23 Juli 2023 bertema Anak Terlindungi Indonesia Maju harus bisa dijadikan sebagai sarana menyelamatkan anak dari pengaruh media sosial. Tim Liputan CWM Channel.